Anda masih bersama kami di News on the Spot, pemirsa. Politisi Partai Golkar Indra J. Piliang ditangkap aparat Polda Metro Jaya karena diduga mengonsumsi narkoba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julita Telambanua. Julita, silakan dengan informasi Anda. Ya betul ya sih, politisi Partai Golkar Indra J. Piliang ini ditangkap Polda Metro Jaya karena diduga mengonsumsi narkoba. Indra ditangkap di sebuah tempat karaoke di Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu malam kemarin. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan hasil tes urin awal dari Indra dinyatakan positif mengandung narkoba. Indra ditangkap bersama dua rekannya, yaitu Romi Fernando dan M. Ismail Jamani. Polisi menyita satu set bong dan cangklong bekas pakai serta satu plastik kosong yang diduga bekas tempat menyimpan narkoba. Argo menambahkan tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi penangkapan. Sedangkan jenis narkoba yang digunakan ketiganya masih didalami oleh tim penyidik. Ketiga tersangka ini telah berada di Polda Metro Jaya untuk diperiksa.